Fisher! What was that? Right there, huh? Oh, I know you like. Look at that! Look at your boy! Woo! Yeah, what's up, buddy? Mimpi di dalam mimpi kah? Tapi faktanya, di keesokan hari saat kembali ngampus, kejadian pemukulan saat bermain American football itu nyata. Bukan hanya itu, dia juga diomelin guru BP karena sering bolos, nilainya juga menurun drastis. Terlebih, dapat kabar Sukadar Maji juga di kantin dahar 5 ngaku hiji, dan hal itu membuat dia frustasi, tapi punya cara unik untuk mengatasinya, yaitu ngajak gebetannya ke tempat sepi. Yummy. Wah, siapakah cenah sebenarnya dia ini? Karena pasca kejadian tadi, dia tiba-tiba seperti biasa mengarahkan kita seolah-olah itu hanya mimpi, yang padahal ketika akhlak membangunkannya kumat, dia tahu apa yang terjadi tapi tidak sadar telah melakukannya. Seperti halnya kali ini, kedua orang tuanya sudah dalam keadaan sangat mengenaskan sekali, dan tidak lama dari itu polisi datang atas laporan si gebetan. 1555. Insiden itu pun jadi trending topik. Mungkin ini sudah saatnya kita perkenalan dulu. Jadi dia itu namanya Kaiden Richard, seorang mahasiswa yang hobi bermain football, tapi kini semua berubah karena statusnya saat ini adalah buronan. Maka dari itu, dia memilih mengasingkan diri dan selalu bisa menghindari polisi, karena setiap kali ada polisi yang mendekat, dia bisa tahu melalui indera penciumannya. Jadi si Kaiden ini sadar kalau dirinya adalah manusia serigala, namun dia sendiri masih bingung, karena menurut buku yang ia baca, seseorang akan menjadi setengah serigala ketika ada yang menginfeksi. Nah, pertanyaannya, siapa yang telah menginfeksinya? Tapi di samping itu ada hal lain yang lebih membingungkan lagi. Di mana si Kaiden ini tidak butuh bulan purnama untuk bertransformasi, dan itu selalu terjadi dalam sekejap tanpa bisa dia kontrol. Saat dia mampir ke sebuah warkop yang ada TV-nya, secara kebetulan pas lagi acara berita, dan beritanya secara kebetulan juga tentang dirinya, di mana ada wartawan yang bertanya selaku gebetan, mungkinkah aksi si Kaiden itu dilatar belakangi karena dia tahu kalau dirinya adalah anak pungut. Tapi faktanya si gebetan baru tahu, begitu juga dengan si Kaiden sendiri, dia baru ngeh kalau dirinya adalah anak pungut. Saat melihat KDRT, si Kaiden mencoba beralih profesi. Mungkin kekuatannya ini bisa bermanfaat, digunakan untuk memberantas ASN yang menyalahgunakan kekuasaan. Tapi faktanya itu juga tidak work, karena ketika bertransformasi itu benar-benar sulit untuk dikendalikan. Setelah itu, dia menemukan kunci motor si KDRT tadi dan kembali melanjutkan pencarian jati dirinya. Saat niis di sebuah bar, tiba-tiba ada seseorang nyeletuk, dia bernama Wiljo. Anehnya, dia tahu kalau si Kaiden adalah manusia serigala, dan ternyata... Wah, nyata. Oh, ternyata. Tapi si Joe di sini katanya sangat bisa merasakan kemurnian darah serigala si Kaiden. Dengan kata lain, si Kaiden ini bukan infeksius. Sama seperti halnya dengan si Joe, dia juga adalah serigala murni. Dibantah si Kaiden kalau kedua orang tuanya tidak tahu menahu masalah serigala. Hei, Bung, emangnya saya gak tahu dengan berita yang lagi viral? Mereka itu hanya memungutmu. Jelas mereka tidak akan tahu itu. Dan saya bisa merasakan kalau kau berasal dari keturunan timur. Mendengar hal itu, si Kaiden menyimpulkan berarti kalau begitu di luaran sana masih banyak serigala jadi-jadian. Jawabannya iya. Si Kaiden pun bertanya, di mana mereka saat ini? I don't have to tell you shit. Get your hands off me.
Rupanya si Jo sedikit berakting, dia tidak memberitahu secara lisan, melainkan dengan menandainya pada peta, dan itu merupakan sebuah kota terpencil bernama Lufin Ridge. Setelah menempuh perjalanan sekitar 7 hari 7 malam, akhirnya si Kaiden sampai juga di mana di sana hanya ada satu bar tempat nongkrong. Dia pun memasukinya lalu memesan minum sambil bertanya apakah di sini ada yang sedang membutuhkan seorang pekerja, tapi perhatiannya teralihkan oleh si owner bar yang cetar membahenol dia bernama Angela. Emang sih kalau dengar nama Angela tuh rasanya pengen dimasukin biar cerut, astagfirullahaladzim, biar kuat. Secara kan Angela support gengs, jangan kemana-mana dulu atuh mikirnya. Tapi ada yang aneh saat mereka berkenalan, di mana si Kaiden di sini memalsukan identitasnya dengan memakai nama samaran yaitu Baron. Si Angela yang dipelong oleh seseorang, seketika dia pun pergi dari sana, dan si orang ini lalu nyuruh satu biduannya supaya menggoda si Kaiden. Dia yang masih kuat iman, alhamdulillah tidak tergoda. Tapi tidak lama dari itu kembali datang seseorang bernama Deke yang ngaku dirinya adalah pacar cewek tadi yang kamu goda, dan aku dengar katanya kamu sempat meraba-raba dia. Wah, nyari perkara nih, sempat terjadi sedikit ketegangan. Apanya? Anunya, tapi dilerai oleh si Angela supaya tidak membuat keributan di barnya. Alih-alih misah, dia justru malah dapat backingan si Kaiden yang tidak mau membuat keributan. Dia pun mengalah dan akan segera pergi dari sini. Rupanya si Kaiden tidak pergi. Saat mereka bubar, ada satu yang mau ngewer dulu, dan itu si Deke yang nongtreng tadi. Jadi si Kaiden penasaran, mau bertanya dari mana kau mendapatkan kekuatan serigala. Tapi dia malah polontong, giliran disegak balik mah ngompol juga, lalu pergi sengabret-ngabretnya. Dan ternyata ada satu bapak-bapak yang memperhatikan dia bernama John. Tapi si John seolah-olah tidak melihat kejadian tadi, hanya mau menawarkan pekerjaan karena tadi sempat dengar kau sedang mencarinya. Si Kaiden pun dibawa ke rumah si John, dan keesokannya diperkenalkan pada istrinya bernama Clara. Sedangkan si Kaidennya masih menggunakan nama Baron, tapi kita mah tetap nyebut dia si Kaiden saja. Jadi pekerjaan si Kaiden ini adalah ngurusin kebun yang ditanami kedelai, jagung, dan gandum. Bukan hanya itu, keluarga si John juga punya peternakan berupa seonggok embe, dan terlihat si Kaiden sangat menikmati pekerjaan barunya ini. Hari pun semakin siang, tiba-tiba saja orang yang di bar semalam sudah berada di hadapannya. Dia bernama Connor. Tidak lama dari itu si John datang dan memperkenalkan si Kaiden kalau dia adalah keponakanku yang baru datang dari barat untuk membantu mengurus lahan perkebunan. Tapi tujuan si Connor bukan untuk kenalan, melainkan atas laporan si Deke. Katanya dia telah digebukin seseorang. Si Kaiden pun ngaku kalau dia memang sempat bertemu, tapi tidak seperti itu kejadiannya. Si Kaiden juga dapat pembelaan dari si John, jelas-jelas anak buahmu yang mencari masalah duluan. Karena dia menyaksikannya sendiri ketika di bar, si John pun minta supaya si Connor segera pergi karena kami masih punya banyak pekerjaan. Setelah itu, si Kaiden yang penasaran seraya bertanya siapakah dia, tapi jawaban si John, kau tidak perlu tahu itu, fokus saja pada pekerjaanmu. Singkat waktu, hari kembali siang saat si Kaiden akan merab embe, tapi embenya sudah dalam keadaan tercabik. Si John pun datang kalau itu ulah binatang. Katanya di hutan makanan sudah langka, makanya serigala sampai turun gunung. Yang padahal itu adalah sindiran buat si Kaiden kalau si John ini sudah tahu siapa si Kaiden sebenarnya. Tapi si Kaiden sendiri malah hari-hari saja seolah-olah dia sukses memalsukan identitasnya. Malamnya setelah bala kecerakan makan malam, mereka nonton TV bersama. Tapi tiba-tiba ada sekilas info yang memberitakan dua orang tewas si KDRTTA mayatnya baru ditemukan. Dengan sigap si Kaiden mematikan TV, dan terlihat si John ini pura-pura polos. Si Kaiden pun pamit, katanya mau cari angin sebentar. Hey Kaiden,
Ya, tiba-tiba ada yang manggil dia bernama Carter. Jadi si Carter ini tahu silsilah garis keturunan si Kaiden. Maka tak aneh kalau dia juga tahu nama lengkap si Kaiden. Seraya memperingatinya supaya meninggalkan kota ini karena kehadirannya katanya akan membuat kami semua terbunuh jika si Connor tahu siapa dirimu sebenarnya. Karena dialah yang memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati di kota ini. Bahkan kakaknya telah diusir dari kota ini oleh si Connor. Tapi semua perkataan si Carter ini belum bisa dipahami si Kaiden karena percakapan harus diakhiri itu karena si Connor yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Si Kaiden pun masuk tanpa beban dan kembali bertemu dengan si Angela. Tapi kita beralih dulu ke si Carter yang dicegat oleh si Connor dengan anak buahnya. Si Connor kepo, apa yang kamu bicarakan dengan anak baru tadi? Karena dengar-dengar kamu menyebut namaku juga. Jadi si Connor ini tahu kalau si Kaiden itu merupakan garis keturunan lama. Tapi dia tidak tahu dengan silsilah keluarganya. Makanya si Connor nyegat si Carter karena dia merasa kalau si Carter merahasiakan sesuatu darinya. Dan apakah semua ini ada hubungannya dengan si Jo kakakmu? Jadi si Jo yang memberikan alamat kota ini pada si Kaiden, ternyata dia adalah kakak si Carter yang diusir oleh si Connor. Entah ada masalah apa di antara mereka. Yang jelas si Carter di sini lebih memilih tutup mulut. Alhasil dia pun dijadikan kambing hitam pemburuan. 1, 2, 3, 4. Ya, aungan mereka terdengar oleh si Kaiden yang hendak pulang. Dia pun memutuskan untuk melihatnya. Di mana di sana ternyata sudah ada si Angela yang juga sama-sama kepo siapa yang akan mereka bunuh malam ini. My God, si Carter sudah mereka jadikan barbecue. Tapi keberadaan mereka berdua bisa dirasakan si Connor dan segera pergi dari sana sebelum ketahuan. Si Kaiden yang mural melihat mereka memakan si Carter dibikin tercengang juga karena si Angela tahu kalau si Kaiden adalah serigala. Saat pulang, betapa kagetnya si Kaiden karena si John beserta istri sedang nonton kasus dirinya. Tapi si Kaiden bingung kenapa malah si John yang minta maaf. Dan ternyata si John ini adalah uaknya si Kaiden. Dia pun memperlihatkan foto mendiang ibunya si Kaiden bernama Lucinda sekaligus adiknya si John itu sendiri. Jadi benar kata si Jo kalau si Kaiden ini berasal dari keturunan timur garis tua. Tapi katanya kita sudah lama menetap di kota ini, cuma yang tersisa jumlahnya tidak banyak. Itu karena mereka lebih memilih menikah dengan manusia infeksius. Salah satunya si John itu sendiri yang menikahi si Clara sehingga keturunan yang dihasilkan sudah tidak bisa dibilang murni lagi. Ada dua cara untuk menjadi serigala. Yang pertama, dilahirkan dari kedua orang tua serigala murni seperti aku, kau, Angela dan adiknya. Sedangkan yang kedua yaitu bangsa manusia yang tergigit oleh serigala murni. Mereka bisa bertransformasi tapi tidak sekuat kita. Lain lagi dengan si Connor, dia memang serigala murni tapi berasal dari keturunan jauh. Salah satu serigala terakhir yang sedang mencoba melestarikan keturunan murninya. Semua berawal dari ibunya si Kaiden yang menarik perhatian si Connor. Hingga si Connor tawalah kayak kelepek-kelepek dan mengklaim kalau si Lucinda itu tercipta untuknya. Tapi dia menggunakan cara yang salah menculik ibumu hingga kereno. Dengan kata lain, si Kaiden ini ternyata adalah anaknya si Connor. Sedangkan alasan kenapa si Connor tidak tahu itu karena pada saat ayah si Lucinda tahu kalau anaknya hamil di luar nikah, dia mengancam akan membunuhnya. Tapi kami memalsukan kematiannya, merahasiakan itu dari ayahnya dan si Connor dengan cara menyembunyikannya di ruang bawah tanah. Hingga lahirlah si Kaiden dengan selamat. Tapi si John minta supaya si Lucinda mengirimnya ke panti asuhan dengan alasan
keputusan demi kebaikan kita semua. Namun setelah itu si Lucinda yang rapuh sangat berat menerima kenyataan harus berpisah dengan anak pertamanya hingga memutuskan bundir dari situasi Connor berubah menjadi seorang monster dan mendirikan sebuah aliansi dengan cara menginfeksi para manusia lalu membuat istananya di gunung. Tidak ada hal lain yang mereka lakukan selain memburu dan membunuh warga kota, juga tidak ada yang berani mengusiknya. Begitupun dengan si John, dan kenapa si John beserta keluarga bisa aman itu karena mereka telah membuat sebuah perjanjian keamanan mereka semua harus dibayar mahal dengan si Angela yang akan dijadikan ladang oleh si Connor untuk melahirkan keturunan murni. Hal itu jelas tidak bisa diterima si Kaiden karena memang sedari awal sejak pandangan pertama si Kaiden sudah kasem-sem. Dia pun ngajak si Angela keluar untuk membicarakan hal itu, di mana si Angela terpaksa menyetujui perjanjiannya itu semua demi keselamatan si John, istrinya dan adiknya. Si Angela malah nyuruh supaya si Kaiden pergi saja dari kota dan kembali ke asalmu karena kamu katanya terlalu baik untuk tempat ini. Dibantah si Kaiden, kalau aku tidak sebaik yang kamu kira karena aku telah membunuh kedua orang tua angkatku dan status aku pun adalah sebagai buronan. Jadi ini semua bukan kalian yang melibatkanku, melainkan aku yang mau terlibat. Mendengar hal itu, sontak si Angela punya ide. Bagaimana kalau kita gagalkan saja perjanjian itu dengan cara aku ditanamin bibit duluan sebelum si Connor? Tapi si Kaiden masih trauma karena setiap kali cucus adrenalinnya suka terpacu dan selalu berakhir mengenaskan. Si Angela pun paham tapi punya pendapat yang ajib. Bagaimana kalau adrenalin yang akan kita pacu ini kita jadikan sebagai ajang latihan untuk mengendalikan keserigalaan kita? Au! Sangat weden sekali. Jadi secara tidak langsung perjanjian sudah batal. Nah, sebelum si Connor tahu, malamnya mereka pun mengadakan kongres dengan mengumpulkan serigala terakhir garis keturunan timur tersisa yang tinggal di kota. Salah satunya si Larson, kakaknya si Carter dan adiknya si Joe. Ternyata satu keturunan, tapi hasil kongres tidak begitu memuaskan karena para serigala lain yang belum tahu kalau si Angela telah ditanamin bibit lebih memilih jalan pintas, tetap akan menyerahkan si Angela ke si Connor. Hal itu membuat si Kaiden sedikit murka, tidak setuju dan akan pergi sendiri untuk membunuh si Connor sekaligus balas dendam atas apa yang telah dia lakukan terhadap ibundanya. No, son. Don't do it. He'll kill you. Maybe. John, please. You gotta stop it. Rupanya si Connor juga sedang merencanakan pemburuan si Kaiden karena dianggap berpotensi akan menggagalkan seluruh rencananya. Tapi si Kaiden datang bukan cuma karena itu, melainkan atas seseorang bernama Lucinda karena aku adalah anaknya. Tapi si Connor di sini skeptis karena dia tahu betul si Lucinda meninggal sebelum melahirkan. Tapi faktanya si Kaiden membeberkan semua kalau dia mati bunuh diri setelah melahirkanku, seraya memberi pilihan tinggalkan kota ini secepatnya atau kalian semua akan aku bikin tipit. Kill him. Come on. Meskipun si Kaiden ini di atas kertas lebih kuat daripada serigala infeksius, tapi dikarenakan jumlah mereka terlalu banyak, membuat si Kaiden kewalahan dan lebih memilih terjun bebas daripada harus jadi bulan-bulanan si Connor. Tapi anehnya, tiba-tiba di sana ada si Joe nyuruh si Kaiden supaya wake up. Entah itu halusinasi atau apa, tapi tidak lama dari itu, si Kaiden dapat ditemukan oleh si Angela.
Keesokannya, si Kaiden yang sudah sangat rusak minta dibawa ke rumah sakit, minimal datangkan mantri ke sini, tapi si John berkata kau tidak memerlukan itu, karena ini salah satu kelebihan dari serigala murni, bisa meregen luka dengan sangat cepat. Yang perlu kamu lakukan adalah bertransformasi, tapi si Kaiden bingung bagaimana caranya, jangankan bertransformasi untuk bergerak saja kesulitan, tapi si John tahu bagaimana supaya si Kaiden bisa melakukannya, yaitu dengan cara meninggalkan mereka berdua. Wah, ini mah atuh kembali memacu adrenalin. Singkat cerita saja, setelah itu pun si Kaiden jadi sanggup berjalan, hanya tinggal pemulihan saja. Setelah pulih, si Angela kali ini benar-benar minta supaya si Kaiden pergi karena dia tidak mau hal yang lebih buruk lagi terjadi pada si Kaiden, tapi dia tetap kekeh akan memperjuangkannya dan mendapat sebuah ide. Tatkala melihat gudang pupuk kompos si John, jadi si John ini suka menggunakan pupuk organik untuk menyuburkan perkebunannya. Extremely explosive, right? When you're dead, you rascal, you. Wah, ini udah bau meledak pula, lebih-lebih ke arah bekok anter gak sih gengs? Meledak. Sementara itu si Connor mendapat laporan kalau beberapa serigala kita terluka cukup parah dan kita tidak bisa meregen luka dengan cepat sepertimu, baru bisa sembuh setelah musim gugur, itu pun jika mereka sanggup bertahan. Kembali ke si Kaiden yang sudah selesai memasang ranjau tai, dia nyuruh si Angela supaya berkemas sebagai antisipasi jika kita semua gagal menumbangkan si Connor, setidaknya kamu masih bisa selamat. Wah, hanya tinggal selembar kertas pangulem yang isinya si Kaiden diminta hadir dalam acara perkawinan si Connor dan Angela malam ini. Padahal si Connor ini sudah dikasih tahu langsung kalau si Kaiden itu adalah anaknya, kan niatnya juga pengen keturunan sebagai pewaris tunggal. Udah we atuh, tinggal perbaiki hubungan dengan si Kaiden, biarkan si Kaiden yang mengurus keturunan supaya tidak putus, kelar meren urusannya juga. Tapi ketang emang dasarnya pengen cerot aja si bebal mah, secara gitu Angela si madu, was kumenuuna. If you'll excuse us, you guys enjoy yourselves, and we'll be back in, let's say, 20 minutes. Oh, hell. Make it 40. No! I have an objection. Si Kaiden memancing semua serigala ke lokasi ranjau yang sudah dipasang, terlihat juga si John yang sudah bersiap siaga lalu. Sedikit saja anak buah si Connor, begitu juga halnya dengan si Connor dan beberapa anak buahnya yang tersisa berhasil dipancing si Kaiden supaya masuk ke pusat nuklir Tai Embe. Oh.
Saat si Connor sudah lemah, si Kaiden ngelarang si John menembaknya karena si Connornya juga sudah pasrah. Tapi sebelum kau membunuhku, ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kalau aku tidak pernah menculik ibumu, itu semua kami lakukan atas dasar suka saling suka. Dia mencintaiku, begitu juga aku sangat mencintainya. Semua berawal dari kakekmu yang tidak setuju dengan hubungan kita karena mereka menganggapku adalah seorang monster. Dan setelah tahu kalau ibumu meninggal, aku hanya bisa menjadi monster sesuai dengan sangkaan mereka. Dan kini semua keputusan ada padamu. Sekalipun kau akan membunuhku, itu memang sudah sepantasnya aku dapatkan. Iya, tiba-tiba muncul si Joe sambil tertawa terbahak-bahak. Tapi si Connor ini tidak begitu kaget karena dia memang sudah punya feeling kalau ini semua pasti ada hubungannya dengan si Joe. Jadi si Joe inilah yang telah merekayasa ini semua untuk membuktikan sumpahnya ketika diusir dari kota kalau dia akan kembali untuk membunuh si Connor yang telah membuat dirinya menjadi setengah Megatron. Dikarenakan menggunakan kekuatannya tidak mampu, si Joe memperalat si Kaiden mulai dari merekayasa kematian kedua orang tua angkatnya. Padahal yang membunuh itu adalah si Joe dan yang meyakinkan polisi juga dirinya. Hal itu ia lakukan supaya si Joe bisa dengan mudah menggiring si Kaiden ke kota ini, dan itu semua sukses dilakukan. Bahkan di luar ekspektasi, si Joe juga bisa membunuh si Kaiden yang sudah lemah dan bisa menguasai kota ini sepenuhnya. Tapi si Joe, jangan senang dulu karena informanmu, si Carter adik kesayanganmu sudah kami sate 2 hari yang lalu. Untung masih ada si John. Jadi si Joe ini memang selemah itu kah? Sadar posisinya tidak diuntungkan, si Joe pun minta berdamai saja. Katanya dia melakukan ini demi kita semua, supaya tidak lagi dijajah oleh si Connor. Tapi diam-diam si Kaiden ngambil udut si Joe lalu melemparkannya ke ranjau tai. Untuk mengulur waktu, si Kaiden menerima permintaan damai si Joe, tapi tidak untuk kedua orang tua angkatnya yang telah si Joe bunuh. Show me what you got! Come on! I see what you got! But I've got you! Yeah! Fuck. Wadar sudah, si Kaiden yang mulai melemah tidak perlu khawatir karena cukup memacu adrenalin bersama si Angela, maka semua masalah pun kelar. Setelah ngubur jasad si Connor, mereka berdua memutuskan untuk pergi. Katanya hanya mau melihat dunia luar dan berjanji akan segera kembali. Si John pun tidak bisa mekelin, hanya bisa ngasih silsilah garis keturunan timur yang masih hidup. Kalian bisa mencari nama-nama yang ada di situ jika kehabisan bensin. Insya Allah saudara kita pasti akan senang membantu kalian. Now, this.